Aku beberapa ayat dari firman-firman Allah. Maka Asma'i sebelum membaca mengatakan inzil an qa'udika, kau turun. Orang Badui itu kadang-kadang kasar. Gayanya orang Badui itu ngobrol sama orang, dia dari atas, ontak-ontak tinggi, dan dia ngomong di bawah. Maka Asma'i sebelum membaca Al-Quran minta kepada Badui ini untuk turun. Turun dulu. Setelah turun, aku bacakan kepada dia awal surat Ad-Dariyat. Wad-Dariyati darwa. Sampai kepada firman Allah di ayat nomor 22 dari surat Ad-Dariyat, yang isinya wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Kata Badri ini, ya Asma'i, hadza kalamur rahman. Apakah ini firman-Nya Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih? Qultu in wa alladzi ba'atha bil haqqi innahu lakadzdzab. Itu adalah firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah cukup. Lalu dia ambil pedang, dia potong ontanya. Ontanya langsung sebelah sana dan tidak dikuliti. Dipotong-potong sambil mengatakan kepada Asmi, bantu aku untuk membagikan daging. Pertama kali mendengarkan firman Allah begitu terenyuh dengan dia langsung potong ontanya dan dibagi-bagi. Panah dia itu dipatahkan dan pedangnya itu dipukulkan ke batu supaya lumpuh. Lalu dia pulang ke kampungnya. Membaca firman Allah wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Asma'i mengatakan, aku jadi mencela diriku. Berapa kali aku membaca ayat ini, tapi ayat itu tidak ada pengaruhnya sama sekali di diriku. Tidak membuatku jadi ingat kepada Allah. Apa jemaah arti dari firman Allah ini? Wa fis samaa'i rizqukum, dan di langit itu ada rizki kalian. Wa ma tu'adun, dan semua yang dijanjikan kepada kalian, surganya, kenikmatan yang Allah berikan itu di sana. Jadi orang Badui ini ketika mendengarkan firman Allah itu, dia yakin rizki itu Allah yang tangguh, dan rizki itu dari sana, dari atas. Pernah ada kejadian seorang mendapatkan informasi kalau tokonya kebakaran. Kasih tahu, tokomu kebakaran, kata dia. Orang ini bertanya, apa apinya sampai ke langit? Kata temannya yang ngasih informasi, ya enggak lah. Dia mengatakan, rizkiku ada di atas sana. Kalau toko itu terbakar berarti bukan rizkiku. Tapi rizkiku ada. Allah jamin bisa. Jamaah rahimakumullah, berapa kali kita membaca Al-Quranul Karim? Seringkali. Tapi apakah yang kita baca itu membekas di diri kita, sehingga kita semakin takut kepada Allah? Atau bacaan itu hanya lewat? Ada orang yang membaca Al-Quran hanya sekedar untuk ruqyah. Yang sakit dibacain Al-Quran, hanya untuk itu belaka. Sama sekali dia tidak tahu dengan artinya dan maknanya. Bahkan dari kecil dia membaca Al-Quran Karim. Ini masalah kebanyakan dari kita. Allah menurunkan Al-Quran Karim sebagai surat cinta Allah buat kita. Allah tuh sayang sama kita. Allah kirimkan Al-Quran agar kita tahu ini jalan hidupmu. Ketika Allah menurunkan Nabi
Adam dari surga. Qulna bitu minha jami'an. Kata Allah semuanya turun dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah kalian semua turun dan siapa saja yang datang kepadanya petunjuk dariku. Nabi Adam turun ke dunia. Allah turunkan petunjuk. Faman tabi'a hudaya yang mengikuti petunjukku maka dia akan balik ke surga. Tidak ada rasa takut dan khawatir buat mereka. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ada berapa surat dalam Al-Quran? 100 berapa? 114. Betul ya, Pak? Beneran. Antum udah lihat tuh. Ibu-ibu, ada berapa surat dalam Al-Quran Karim? 114 surat. Di dalamnya ada surat namanya Suratul Nisa, surat wanita-wanita. Di dalamnya ada surah yang namanya surat Taubat. Di dalamnya ada surah yang namanya Maryam. Ada surat yang indah-indah dalam Al-Quran Karim yang insya Allah kita pernah hatam. Karena syaratnya masuk sini harus hatam Quran. Enggak? Oh, harus bisa baca. Bisa baca semua insya Allah. Soalnya ini masalah berkaitan dengan Al-Quran Karim. Ada dari Depak ketika berangkat ke Kendari, dia cek guru agama. Ada 200 guru agama. Disebutkan, ini adalah baca di koran. Disebutkan bahwa dari 200 guru agama, 127 gak bisa baca Quran. Guru agama. Artinya mereka lulusan universitas Islam. Kenapa mereka gak bisa ngaji? Karena ternyata selama ini mereka sekolah hanya untuk cari kerjaan. Dapat ijazah daftar kerja. Bukan belajar agama untuk meraih surga. Maka berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim, sejatinya setiap muslim bisa membaca Al-Quran Al-Karim. Di surat Sad ayat 29, Allah menjelaskan kenapa Allah turunkan Al-Quran. Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaik mubarakun. Kata Allah, kitab yang kami turunkan kepadamu mubarak, penuh berkah. Kita sering mau cari berkah. Berkah ini, berkah itu. Ini Al-Quran Al-Karim. Gak perlu repot kita mau cari berkah. Jemaah. Alhamdulillah dengan teknologi yang ada setiap orang bisa membaca Quran di HP-nya. Siapa yang di Qurannya gak ada aplikasi, di HP-nya gak ada aplikasi Quran. Kasih hadiah. Yang HP-nya tidak ada aplikasi Quran. Allah menekan kitabun anzalnahu ilaika mubarak, penuh berkah. Berkah itu
Wallahi, demi Allah kata dia, maka dia buruhu bihifli hurufi. Jadi maksudnya pada Al-Quran itu bukan menghafal huruf-huruf. Wa idha'ati hududi, tapi perintah-perintah di jalannya tak dilaksanakan. Siapa di antara kita yang tidak hafal dengan surah? Surah Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u al-yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fa waylun lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Kita hafal ya, tapi kayaknya kalau kita sholat masih ria, kita sholat males-malesan. Sholat, dan ketika sholat baca surat itu loh, padahal sholatnya telat. Makanya dikatakan berapa banyak orang yang membaca Al-Quran sedih dan Al-Quran itu mencela dia, cuma karena dia tidak memaknai, tidak menghayati dari apa yang dia baca. Beliau mengatakan hatta inna ahaduhum la yaqul qara'tu al-Qur'an kullahu. Ada orang yang mengatakan alhamdulillah aku sudah khatam Qur'an. Wa ma yura lahu al-Qur'an fi khuluqin wa la 'amalin. Tingkah laku, perilakunya enggak ada sama sekali gambaran Al-Qur'an ada di dia. Enggak kelihatan. Karena seharusnya orang yang sudah khatam Al-Qur'an, apalagi hafidz Qur'an, itu nampak di perilaku dia. Di mana enggak nampak. Allah mengatakan kepada nabinya, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila, kami akan melimpahkan kepadamu sebuah ucapan yang berat. Jadi sekarang banyak yang katakan seperti muslim dari lahir di surat An-Nisa ayat 87 Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tapi masalahnya, ya kita lagi
sarana sudah ada, fasilitas sudah diberikan. Masya Allah, ada masya Allah. Bagaimana mau mengamalkan kalau kita tak ngerti? Anak kecil itu memang masanya menghafal, mereka belum bisa mengamalkan. Makanya pendidikan di Indonesia, pendidikan SD di Indonesia ya mah terlalu berat. Anak SD itu belajar matematikanya, belajar semua pelajaran itu berat. Anak kemarin ke Jepang, anak tanya sama mereka. Bapak, ada seorang direktur Pertamina Asia Pasifik, dia punya anak di sana, anak tinggal di rumah. Dia tanya, Pak, gimana SD di sini? Karena anaknya belajar di SD Jepang. Anaknya datang dari Indonesia, belajar di SD pakai bahasa Jepang. Ya, dia gak ngerti apa-apa, so. Tapi akhirnya kita minta mahasiswa ngajarin dia. Itu kelas 2. Aku tidak bisa mengikuti pelajarannya minus. Sekarang orang tua ngajarin anaknya SD itu melok-melok. Jadi Allah, karena terlalu berat. Kalau orang sampai, apa tidak ada studi banding? Ada studi banding, tapi tidak ada yang dari manfaatnya. Anak kecil menghafal, belum menawar. Tapi setelah dia bisa memikirkan pola belajar hati. Di surat Al-Baqarah ayat 121 Allah mengatakan alladzina atainahum alkitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minun. Kita ini beriman enggak sih sama Al-Qur'an? Musuh siapa ini? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab. Di antaranya adalah beriman kepada Al-Qur'an. Okay, kita beriman. Allah sebutkan orang-orang yang kita kasih kitab, yatlunahu haqqa tilawah. Mereka membacanya benar-benar membaca. Apa makna benar-benar membacanya? Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, ketika menafsirkan ayat ini, dia mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangan Allah, inna haqqa tilawatihi, yang dimaksud dengan membaca yang sebenar-benarnya adalah ayyuhilla halalahu wa yuharrima haram, menghalalkan apa yang diharamkan Al-Qur'an, mengharamkan apa yang diharamkan Al-Qur'an, wa yaqra'uhu kama anzalahu, dan membacanya seperti Allah turunkan kepada. Maka Allah katakan ulaika yu'minuna, itulah yang disebut orang-orang yang beriman dengan Al-Qur'an. Tapi kalau sekedar hanya membaca, adik-adik ada yang kenal sama sunnah khodam? Ada yang kenal sama sunnah khodam? Sunnah khodam itu orientalis yang dikirim oleh Belanda. Hafal Qur'an, hafal dia Quran. Tapi dia gunakan untuk apa? Untuk menyerang umat Islam. Dia berganti nama Abdul Ghaffar. Dia menikah dengan anak seorang kiai, seorang tuan guru di Aceh.
Aceh sana. Kemudian dia gunakan untuk menyerang iblis. Ada kalau sekedar menghafal, membaca, ya di Jepang itu ada sekolah milik kerajaan Arab Saudi, sekolah bahasa Arab. Itu muridnya banyak orang Jepang non-muslim. Belajar bahasa Arab, belajar Quran, tapi gak beriman. Mereka belajar hanya sekedar untuk budaya, untuk mengetahui budaya orang. Tidak beriman yang seperti itu. Yang dikatakan beriman adalah mereka yang menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, dan membacanya sebagaimana Allah berfirman. Kemudian Al-Imam Syaukani menafsirkan ayat ini. Dia mengatakan yatrulah, mereka membacanya, yahmaluna bima, mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Gimana kita mengamalkan kalau kita nggak tahu artinya? Kira-kira kalau pengumuman di bab muamalat ini menggunakan bahasa Jepang, semua pengumuman tulisan-tulisan itu bahasa Jepang. Faham nggak orang-orang? Nggak paham. Tapi karena dia mau datang ke sini, ada perlunya, dia akan cari tahu apa artinya. Sebagaimana teman-teman Indonesia di Jepang, ketika dia berangkat ke perusahaan Jepang, itu pengumumannya semua bahasa Jepang. Dia orang Indonesia, tapi karena dia mau kerja di tempat itu, apa yang dia lakukan? Dia cari penerjemah. Karena anak butuh, anak gak ingin diusir dari sini, anak mau kerja di tempat itu. Maka membacanya adalah mengamalkan apa yang dalamnya. Wala yakulul amal bihi illa ba'da ilmi wa tadabbur. Makanya amal enggak mungkin bisa dilakukan kecuali setelah kita tahu apa artinya dan menghayati makna. Enggak usah banyak-banyak belajar. Bapak-bapak berapa tahun muslim? Boleh banget. Hafalan Qur'annya berapa? Alhamdulillah, 730 belum selesai. Alhamdulillah, ada orang yang mau nambah hafalan. Tapi sebagian orang itu mandek. Niat menambah hafalan gak ada. Niat, mamanya, anak, tahun ini mau nambah satu surah pendek. Jadi kalau untuk Qur'an dan tahu maaf. Tapi kalau untuk gaji, nuntut. Ini gaji kok main-main. Tapi Quran gak ada. Mau anak menuntut nih. Kenapa anak? Ya kalau umurnya teman-teman yang umurnya 30 tahun, paling tidak hafalnya berapa? 30 surat ya. Satu tahun satu surat ya. Gak mampu. Kebangetan. Oke, satu tahun setengah surat. Berarti 15 surat. Yang umurnya 30 tahun hafalnya 15 surat. Mau dites. Yang umurnya 30 tahun hafalnya itu mungkin yang dibaca kalau enggak 3 surat, 5 surat. Trikul yang terakhir. Sama idaja anasrullah. Tambah kul ya ayyuhal kafir. Kayaknya itu coba yang sudah dihafal dibaca satu baca ada kesempatan nggak ada kalau bicarakan sibuk kadang-kala kita bisa buka HP setengah jam tangan kita terus scrolling di file sampai sehat tangan. Di surah Al-Baqarah ayat 78 Allah di dalam Al-Quran berulang kali mengingatkan kita baca, fahami artinya, amalkan. Allah menyebutkan wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitab illa amani wa innahum illa yadhunnun. Kata Allah mengatakan itu ada di antara mereka orang-orang yang tidak mengetahui Al-Quran kecuali bacanya.
bisa baca. Dikatakan la ilma lahu illa mujarradut tilawah, ilmunya cuma baca. Duna tafahumi wa tadabburi, mereka enggak mau memahami, enggak mau menghayati, cuma baca. Ada ibu-ibu yang hafal umpamanya surat Yasin, bapak-bapak yang hafal surat Yasin, ada yang hafal tabarok, tabarok yang lebih di alhamdulillah, yang juga dibaca sebelum tidur. Yang sudah hafal baca tafsir, sehingga tak kalah membaca dari hafalan itu, kita memaknainya satu persatu. Ada perintah, kita minta Allah bantu hamba melaksanakan perintah. Ya warahmatullah, Nabi kita alaihissalatu wassalam di masa itu pernah mengeluh, mengeluh kepada Allah. Allah ceritakan di surah Al-Furqan ayat 30. Nabi mengatakan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Quran sesuatu yang ditinggal. Ditinggalkan Al-Quran sama mereka. Allah turunkan sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk, hudan lil muttaqin, la raiba fi hudan lil muttaqin. Tapi ditinggalkan oleh kaum. Apa maksudnya menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang ditinggal? Ibnu Katsir menjelaskan, artinya adalah wa tarku tadabburi wa tafahumi min hijran. Termasuk meninggalkan Al-Qur'an adalah dengan meninggalkan memahami artinya, menghayati. Membaca saja dapat pahala. Membaca saja dapat pahala. Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthalih. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan dengan setiap huruf satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Alifun harf, wa lamun harf, wa mim harf. Alif lam mim itu 3 huruf. Alif huruf, lam huruf, mim huruf. Kita baca alif lam mim, dapat berapa pahala? 30. Tapi kita diperintahkan untuk mencari tahu makna Al-Quran. Ada kita tak tahu artinya. Al-Tamim hanya Allah tahu artinya. Dalikal kita gula rai basri hudan bin muntabi. Bisa dipahami artinya? Bisa. Kalau ada kemaluan, yang perlu kita lakukan sekarang adalah menjadikan Al-Quran sebagai kebutuhan. Antum pernah lihat warung yang sampai ngantri? Pernah lihat? Ngantri orang. Padahal banyak warung lain. Tapi kenapa dia ngantri? Karena dia tahu yang di sini enak. Kita tahu nggak? Al-Quran itu benar-benar manis dan indah. Ya Allah, Rasulullah SAW menceritakan tentang orang-orang yang berkumpul di rumah Allah. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, ilmu agama. Kenapa sekok ilmu agama? Itu ilmu yang utama yang memberitahu kita halal dan haram. Itu ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah. Ilmu yang lain dalam Islam penting. Tapi yang lebih penting adalah mengenal pencipta kita. Kenapa sih Allah menciptakan kita? Maka barang siapa yang menuntut jalan menuntut ilmu,
sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga. Lalu Nabi mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Mereka mengkaji kitab Allah. Membaca lafalnya dan membaca maknanya. Wa yatadarasunahu bainahum. Lalu mengkaji di antara mereka untuk lebih mendalami arti. Tidak hanya membaca, bukan hanya mengaji, tapi mengkaji. Illa apa yang akan terjadi? Illa nazal alaihimus sakinah. Kecuali sakinah, kedamaian dan ketentraman akan turun. Maka antum kalau datang ke masjid, pegang Quran. Padahal kita masuk masjid masih buka HP. Gak usah buka HP tapi Quran. Betul. Ketika ada WA yang masuk, langsung baca WA-nya. 5 menit baca WA-nya, buka Qur'annya lagi. Nanti ada yang masuk lagi, baca itu lagi. Nanti kalau mereka buka Qur'an lewat HP di masjid, matikan koneksi. Supaya aku bisa benar-benar membaca arti, memaknai maksud dari Al-Qur'an tersebut. Yatadar Rasulullah bainu, Allah akan turunkan sakinah ya. Kalau cari dunia saja, tidak ada kedamaian. Pernah nih kalau bicara dunia, ada seorang alim ulama antar jenazah sama murid-muridnya. Dalam perjalanan menuju kuburan, dia melihat segerombolan anjing bersama anak-anaknya, bersama sohib-sohibnya. Itu bergurau, bersendang-gurau di antara mereka, kejar-kejaran. Masya Allah, hidupnya damai itu anjing bersama sohib-sohib. Pulang dari kuburan, lewat lagi gerombolan anjing itu, ternyata sudah ada yang melemparkan tulang kepada mereka. Apa yang terjadi dengan anjing yang awalnya damai ketika dilemparkan tulang? Cokot-cokotan. Yang ini gigit, yang ini menggonggong, yang ini subhanallah. Kata alim ulama itu mengatakan kepada muridnya, kalian lihat, seperti ini dunia. Ketika tidak ada dunia, mereka hidup damai. Ketika ada dunia, rebutan. Lupa sama saudara, lupa sama teman. Padahal tadi tertawa bersama. Kadang tadi tidur-tiduran bersama. Gara-gara dunia, hilang kedamaian. Ketika antum merasakan kedamaian itu hilang, datang ke ruang Allah. Ikut kajian. Dengan ketosan menyampaikan, nazalat alaihimu sakinah. Sakinah itu tunggu. Wa ghasyat humur rahmah, ditambah lagi rahmat Allah itu meliputi semua. Bayangkan, meliputi semuanya sampai Rasulullah SAW menceritakan bagaimana Allah memiliki malaikat-malaikat yang kerjanya keliling cari majlis ilmu, cari majlis ilmu. Kemudian mereka berjumpa dengan Allah. Di akhir cerita itu Allah berkata kepada malaikat-malaikatnya, "Ushhidukum anni ghafartu lahum." Aku jadikan kalian saksi kalau aku telah mengampuni itu orang-orang yang datang semua. Lalu malaikat mengatakan, "Ya Rabb, wahai Rabbku, di situ ada orang yang datang, bukan termasuk murid lah, bukan termasuk santri yang biasa ngaji. Enggak, mereka dia cuma lewat, lalu bergabung." Apa kata Allah? Semuanya aku ampun, sampai orang itu aku ampun. Mereka adalah orang-orang yang duduk bersama mereka tidak ada yang marah. Semua datang mendapatkan rahmat Allah. Kita biasanya kalau sumpah kemana? Ke warung. Kita sampai dibangun tempat-tempat karaoke. Karaoke keluarga. Subhanallah. Bawa keluarganya ke taman surga. Mana teman surga? Majelis ilmu. Sini bawa. Anaknya bawa duduknya.
sampai kena ini robotnya yang lihat di sana. Ini taman-taman surga. Cari kedamaian di sini. Apa kiranya orang kalau pulang dari karaoke lalu damai hidupnya dan ibu sama istrinya. Di sana kok tambah hidup, tambah bahagia. Ruwet, tetap ruwet. Ya. Maka ada orang yang salah sekarang kedamaian. Caranya di mana? Di rumah Allah. Di kajian ini. Rahmat Allah meliputi mereka. Wahafatuhul malaikat. Malaikat-malaikat itu keliling. Mengelilingi majelis ilmu. Orang-orang yang belajar, yang mengkaji Al-Quran Al-Karim. Dan yang terpenting dari itu, wajaka rahumullah fiman kaya. Allah itu menyebut-nyebut orang yang ada di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk disebut-sebut. Amin. Jemaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila membaca Al-Qur'an Karim, beliau itu berhenti-berhenti membaca Al-Qur'an. Kita kadang-kadang lihat orang baca Al-Qur'an cepat-cepatan. Bagaimana kita cepat? Masya Allah, suara itu hilang. Itu suara apa beda? Rasulullah SAW, beliau kalau baca Quran apabila sampai kepada ayat permohonan, beliau minta sama Allah. Sampai ayat tasbih, sabbih isma rabbikal a'la. Apa beliau baca? Subhanallah. Ketika sampai kepada ayat-ayat tentang neraka, tentang azab Allah, beliau berhenti berlindung kepada Allah. Minta supaya dilindungi dari azab neraka. Maka ini memerlukan pemahaman dengan hati. Kita baca Al-Quran, Masya Allah, Alhamdulillah, Ustaz. Ana baca tadi malam itu Al-Baqarah. Alhamdulillah. Tapi tidak berhenti, Ustaz. Padahal di situ ada cerita tentang neraka. Ada cerita tentang surga. Ketika lewat ayat tentang surga, seharusnya kita berhenti mengatakan apa? Ya Allah, injak surga ya Allah. Ketika lewat ayat tentang neraka, ya Allah, selamatkan hamba dan dua hamba serta anak-anak hamba dari api neraka. Kenapa kita tidak melakukan itu? Karena kita tidak mentadabburi apa yang kita baca. Kita kejar hatam. Sebutin hatam ya. Wis gede loh hatam Allah. Itu kenapa kita baca. Alhamdulillah, membaca Al-Quran sampai hatam bagus. Tapi kita mau naik ikatannya supaya iman ini bertambah. Itu tuh nanti membaca Al-Quran. Sehingga teman-teman yang udah tahu, ada yang sudah hafal ayat-ayat surat-surat saja itu, sekarang dibaca lagi Al-Fatihah, dibaca lagi artinya, dibuka tafsirnya supaya benar-benar menancap di dalam hati. Tatkala kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, benar tuh kita menyerahkan semua, ya Allah, hanya kepada-Mu kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami minta pertolongan. Enggak ada cerita yang minta tolong sama fulan. Ana mau minta tolong sama Allah saja. Kita kadang-kadang sholat jamaah, Masya Allah, Assalamualaikum. Tanya, imamnya mau jawab. Wallahu a'lam. Jadi dia benar-benar hilang cuma. Yang ada kalau imamnya gak rukuk-rukuk, sopo imamnya. Jadi dia itu bukan malah memahami Al-Quran, malah nyalah sama imamnya. Kadang-kadang langsung pindah masjid. Tapi antum bisa lihat, jemaah bisa bayangin. Tatkala antum sholat dan menghayati bacaan imam, antum itu bingung, kok wis rukuk imam itu? Karena terlalu nyaman bacaan. Kita kadang-kadang ketika rukuk membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih,
lagi enak baca, imamnya ngomong sami Allahu liman hamidah, ya Allah, hamba haruslah titik ya Allah. Hamba ingin melanjutkan pujian itu. Benar. Waktu kita bisa menikmati baca Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, dia meriwayatkan sebuah kisah. Dia mengatakan shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan, suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam salat di malam hari. Faqara'a bi ayatin hatta asbah yarka' biha wa yusbih. Nabi itu baca sebuah ayat yang beliau rukuk sujud tetap baca. Surat itu yang beliau baca. Ayat itu yang beliau baca dalam berdiri. Beliau membaca firman Allah di surat Al-Maidah ayat 118. Beliau membaca in tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi itu baca ayat itu mengulang-ulang. Kenapa beliau mengulang-ulangnya? Di sini beliau menghayati artinya. Yang makna, ya Allah, kalau engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Dan kalau engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau Al-Aziz, yang maha perkasa, yang maha mulia, dan maha bijak. Artinya kalau engkau mengampuni hamba-hambamu, itu tidak akan mengurangi kejayaan dan kehormatan. Nih, Rasulullah SAW lebih mengutamakan mentah dan budinya daripada banyak-banyak. Lu baca satu ayat. Kalau kita bisa baca banyak ayat mentadaburinya, dan itu yang lebih bagus. Nabi Alaihissalam pernah sholat malam ya, satu rakaat beliau baca Al-Baqarah, nggak rukuk. Selesai Al-Baqarah, baca An-Nisa, habis itu baca Ali Imran. Ini nggak rukuk. Itu yang cerita Anas bin Malik. Anas sholat di samping Nabi, ya Allah, kepingin berhenti. Terlalu panjang sholat. Tapi kenapa beliau tidak merasakan sampai bengkak kakinya Nabi kita sholat? Karena orang ketika menghayati apa yang dia baca, enggak terasa itu sakit itu. Capek itu enggak terasa. Tapi kalau orang Allah tidak menghayatinya, pendek aja bacaan imamnya jadi panjang. Dia ingin segera berhenti. Di masa Rasulullah SAW, Ibnu Mas'ud cerita bagaimana sih sahabat itu belajar. Karena rajulun minna, dulu tuh orang yang terakhir, idza ta'allama asyra ayat, mereka kalau belajar 10 ayat, lam yujawizhun, dia tidak akan melampaui, tidak akan melewatinya, hatta ya'rif ma'anihinna au ma'aniyahunna wal amalihin. Dia tidak akan melanjutkan bacaan 10 ayat itu sampai dia tahu artinya dan mengamalkannya. Karena Quran diturunkan bukan untuk bacaan binti. Kita akan malam masya Allah beri kaligrafi, bagus, pasang di ruang tamu. Ya, bagus. Masya Allah, bagus banget. Apa wajahnya? Gue gak ngerti sebenernya. Cuma tak lihat bagus sih. Kadang-kadang tulisannya itu muter-muternya. Akhirnya ada yang kurang baik dari kita. Kita hanya berbangga dengan indahnya tulisan,
tapi nggak tahu arti. Makanya yang mau pasang kaligrafi, tolong di bawahnya ditulis artinya. Kadang-kadang di ruang tamu itu tamunya nunggu, ada yang dia baca. Tapi kalau kaligrafi nggak bisa dibaca, kesilap. Antum nggak bisa baca, tamu nggak bisa baca, anaknya nggak bisa baca, anak kamu itu nggak yang penting jadi kaligrafi. Ini masya Allah, saat ini sudah 20 tahun bisnis. Allah. Tolong dibaca apa artinya, kemudian diamalkan. Abdullah bin Amr bin Aras, dia itu tiap malam menghafal kitab Al-Qur'an. Dilarang sama Nabi, dipanggil sama Nabi SAW. Nabi mengatakan, bacalah 7 hari. Akhirnya 7 hari hafal. Kata Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, aku bisa lebih cepat dari itu. Lalu Nabi mengatakan 3 hari maksimal menghafalkan Quran itu 3 hari. Kata Nabi SAW, la yafqah man qara al-Quran fi aqall min salah. Tidak akan faham, tidak akan tahu apa artinya orang yang baca Quran kurang dari 3 hari. Artinya kalau kita bacanya hanya sekedar mengejar harta, kita tak akan bisa memahaminya. Maka berusaha sekarang untuk menghafalkan Al-Quran dengan arti. Kalau tadi ada program di sini one day one dozen, coba sekarang one day one ayat sama arti. Baca sebelum kerja, baca sebelum. Insya Allah, kalau 1 hari 1 ayat, antum akan memahami Al-Quran setelah berapa tahun? 20 tahun. Berarti kalau mulai dari umur 20 tahun, umur 40 tahun, antum tahu sama arti Al-Quran semuanya. Nggak mau berdiri hari sebelum. Karena kita lihat ada orang umur 60 tahun belum selesai Qur'annya sama arti. Dia padahal sudah profesor, sudah banyak kitab yang dia selesai. Dia S2, S3 mungkin di tempat-tempat yang sulit, summa cum laude. Sehingga orang mengatakan dia orang masya Allah, pinter orang ini. Tapi Qur'an belum selesai dia membacanya sama arti. Bagaimana cara kita mentadabburi Al-Qur'an kali ini? Yang pertama, ya khususnya waktu, kita harus punya komitmen. Karena habis subuh mau baca. Yang kedua, ikhlaskan diri kita, bukan untuk berbangga-bangga, tapi memang mau baca untuk Allah. Di situ Allah perintahkan kita. Di dalam Al-Quran ada panggilan-panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Ini bu, berapa kali Allah panggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu? Berapa kali? Mungkin jarang baca Al-Quran. Ada bapak yang suka baca berapa kali Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Kita dipanggil tuh sama Allah, tapi karena kita nggak tahu sama artinya, kita lewat. Seharusnya kalau dipanggil, kata Abdullah bin Mas'ud, idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu, apabila engkau mendengar panggilan Allah wahai orang-orang yang beriman, fa'arihha sam'ak, pasang. Kenapa? Di situ ada kebaikan yang Allah perintahkan, atau ada ancaman yang Allah sedang jelaskan. Tadi ceritanya Badui bersama Asma, bagaimana dia mendengar satu ayat, mendengar surat Adz-Dzariyat awal dalam hidupnya, dia mendengar bacaan Al-Quran, langsung dia potong kontaknya, dia bagikan ke orang-orang, dia yakin rezekinya ada di langit Allah yang akan disini. Kenapa harus takut bersedekah? Kenapa harus takut berbagi? Itu karena dia memahami artinya.
terjadi, kita paling tidak ya cari tahu berapa kali Allah panggil kita. Ya Allah Latina. Kemudian yang ketiga, baca tafsir. Selain arti ada tafsir. Mulai dari lain. Ada tafsir kitab-kitab tafsir yang kecil, nanti pindah ke tafsir Ibnu Katsir umpamanya. Baca tafsir. Kalau bisa baca sama keluarga, suami istri baca, khusus ke waktu untuk melakukan hal itu. Kemudian adab membaca Al-Quran diperhatikan. Kalau pegang mushaf harus dalam kondisi bersuci. Kalau pegang HP enggak apa-apa yang bersuci. Kan di HP ada Quran. Beda mushaf sama HP. Kemudian kalau bisa menghadap kiblat, sehingga posisinya itu memang posisi orang yang memahami hati. Bisa capek saat anak baca sambil tiduran, enggak apa-apa. Tapi harus punya waktu tersendiri, duduk, dibaca, konsentrasi. Kemudian ketika ada satu ayat yang berkaitan dengan kita, ini ada perintah Allah yang belum anak amalkan, berusaha untuk mengamalkan. Ya Allah bantu hamba untuk mengamalkan. Kalau ada larangan yang harus kita tinggalkan, ya Allah bantu hamba untuk mengamalkan. Dalam semua itu kita berdoa agar Allah membantu kita untuk memahami Al-Quran. Yang belum bisa baca Al-Quran, belajar. Gak ada kata terlambat. Dan insya Allah di sini semua, karena mau masuk di sini di tes baca Al-Quran, jadi bisa baca Al-Quran semua, aman kali. Tinggal sekarang bagaimana mengamalkan apa yang sudah dilakukan. Ada Allah wa'alam, soalnya yang bisa anda sampaikan pada sebabnya kali ini. Semoga memotivasi kita untuk jadi lebih baik dan teman. Tambah umur orang itu tambah baik. Jangan tambah tua, tambah jadi. Terlebih tambah jadi lagi. Ansarkan kepada Bapak Asyar, warga itu. Masya Allah, Jemaah. Ini pertanyaannya sudah di-print. Nah, Masya Allah, ini pertanyaan Ustaz, menurut Ustaz lebih baik mana soal wanita? Ibu yang bekerja atau di rumah saja? Iya. Jadi pertanyaannya yang menarik sekali. Jadi ini pertanyaannya sebenarnya salah. Karena sebagai orang berpandangan, ibu di rumah itu gak bekerja. Sedang ibu di rumah itu kerjaannya lebih capek daripada di kantor. Maka orang-orang yang berpandangan bahwa wanita yang di rumah itu tidak bekerja ini sebuah kedzaliman terhadap wanita. Emangnya dia gak kerja di rumah? Dari pagi sebelum suaminya bangun dia sudah bekerja. Jadi wanita itu sejatinya bekerja 24 jam. Tidak ada libur. Di kantor ada libur. Ada cuti, gak ada perempuan ngomong sama suaminya, "Mas, aku mau cuti." Gak ada. Gak ada, dia mau cuti gak kerja di rumah, anak mau cuti 2 minggu lah. Maka ini pemirsa, kalau dikatakan wanita di rumah tidak bekerja, bekerja. Dan lebih lelah dia bekerja. Tapi dia bekerja untuk mencetak masa depan sebuah negeri, untuk menciptakan generasi yang bakal memperbaiki. Tapi kalau anak dididik besar oleh pembantu, bagaimana mental dia? Bapak ibunya sibuk cari duit. Dalam Islam itu Masya Allah ada masalah. Tugas mencari nafkah itu 100% itu tugas seorang suami. Maka ini ada kejadian. Kejadian di Niagara. Tentang tempat air terjun itu. Di mana Niagara? Perbatasan Amerika. Nah, ada seorang sheikh ini berangkat ke sana. Iya, indah banget. Dengan pakai baju Arab dan pakai surga. Itu ada cewek-cewek yang lagi duduk dengan pakaian yang mini. Dipanggil orang apa ini? You come here.
Panggilannya apa katanya? Anak dengar perempuan-perempuan di negeri kalian itu dizalimi. Mereka tidak mendapatkan hak kebebasan mereka. Apa kata Syekh ini? Oh, kalian dapat informasi salah. Perempuan-perempuan di negeri kita itu permaisuri bagi kita, ratu-ratu bagi kita. Kita ini pembantunya perempuan di negeri kita. Pagi keluar rumah, kerja sampai sore, dapat duit, serahkan ke siapa? Kita itu cuma terima kasih, terima gaji, kasih. Terima kasih. Artinya perempuan itu benar-benar dihargai. Jangan sampai perempuan ini hamil anak kita, nyusuin anak kita, masih disuruh cari duit. Kesiannya siapa? Suaminya tidur-tiduran. Wis gajian. Kewajiban buat para wanita, jemaah. Bukan berarti wanita tidak boleh bekerja. Boleh wanita bekerja kalau memang kondisinya. Tapi kebanyakan wanita itu bekerja bukan karena kondisi, tapi karena gaya hidup. Iya, itu karena gaya hidup. Artinya suaminya kadang-kadang sudah mencukupi. Ada yang anak sudah minta sama istrinya, udahlah di rumah aja. Gaji kok aku kasihkan. Enggaklah, enggak enak di rumah. Dilihat sama orang enggak bekerja. Subhanallah. Katakan kepada mereka, aku ini kerja 24 jam kali 360 hari tanpa cuti, tanpa gaji. Betul. Kadang-kadang hanya dikasih, suami itu kasih uang belanja, dek, cukup nol. Jadi disuruh mikir macam-macam. Maka kalau dikatakan lebih baik mana, wanita harus bekerja. Kalau wanita tidak bekerja, separuh negeri ini akan pincang. Tapi di mana wanita bekerja? Di istana dia. Dan suami-suami tanggung jawab. Kalau ternyata nggak cukup duitnya, lembur suami. Gak harus ATM dikasihkan, tidak, artinya dicukupi. Karena ada yang ATM yang dikasihkan memang gak harus duit. Jadi dicukupi. Maka kalau dikatakan lebih baik mana? Wanita bekerja di rumah. Ciptakan generasi-generasi yang bisa memperbaiki diri. Karena tanpa mereka, Masya Allah, kesian. Ibarat itu kenapa wanita bekerja kebanyakan adalah tuntutan. Sampai di Jepang, ceritanya teman Jepang. Ustaz, di Jepang itu kadangkala mereka itu makan restoran gaya diri-diri. Nah, bukan suami istri, masih pacaran. Itu bayar sendiri-sendiri. Kalau suami istri tidak makan di rumah, duitnya tidak cukup buat makan di rumah. Tapi biasa, kehidupan kita itu Islam menghormati para wanita. Lelaki itu jadi pemimpin karena dua hal. Allah katakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqum. Lelaki jadi pemimpin karena Allah memang memberikan kepada dia keistimewaan menjadi pemimpin. Yang kedua, karena dia memberikan nafkah. Biasanya kalau suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, pincang kepemimpinan di rumah. Apalagi kalau rumah punya istri. Ono opo-opo, Mas? Di omaku lho, Mas. Karena memang mobil si istri yang punya. Maka seperti itu, Bapak. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Untuk sholat jamaah perihal sholat, sholat bagi wanita, apakah selain rapat bahu juga harus rapat kaki sebagaimana jamaah laki-laki? Kaki harus meregang supaya bisa rapat dengan jamaah sebelahnya. Jadi rapat itu bukan kaki, tapi tubuhnya yang rapat. Karena ada orang yang kakinya rapat, tapi dilebarkan sama dia, atasnya kan rendah. Dan sebagian orang ini ingat, Allah jemaah. Kita kadang-kala mau merapatkan soft, tapi yang di sebelah kita gak mau. Gak perlu dikejar sama anji. Bisa kecil-kecil, dia mau. Dia mau.
Memang kita ceritakan untuk mendapatkan sok. Ini sampai ada seorang ustaz ceramah di masjid, kata dia, hati-hati, salah satu ciri aliran sesat itu mun abel jeng nabung soko. Semua itu ngejer kaki, kata dia. Enggak, artinya kalau orang itu gak mau mendapatkan kaki, ya sudah, mungkin dia belum paham hukum. Kadang-kadang mungkin orang bawa sejadah, kita naik ke sejadahnya langsung ditolong. Ya, itu karena ada sebagian yang tidak paham dengan sunnah Nabi Alaihissalam. Kita berusaha untuk merapatkan pelan-pelan. Dia ternyata kabur, kita rapatkan, dia lari, oh berarti dia gak mau. Ya sudah, kita berusaha sudah merapatkan perintah Nabi. Sawu subuh aku, kita sudah laksanakan. Cuma ya Allah, dia tidak mau merapatkan sofi. Anaknya kecil. Soalnya kalau enggak nanti akan jadi masalah. Karena orang salah paham, tidak paham kalau merapatkan sholat itu perintah Nabi alaihi salatu wasallam. Ada pernah sholat di sebuah pesantren, di sini di Jember, sholat maghrib waktu itu. Di pesantren, anak lihat sholatnya itu renggang-renggang. Jarak satu sholat sama lain itu kadang-kadang buat satu orang cukup. Ada orang yang enak di pojokan, ya sudah lihat di pojokan. Ini sholat berjamaah, bukan sholat sendiri-sendiri. Dan tugasnya imam, ingat imam itu bawa rombongan. Imam itu tanggung jawab. Jadi dia tidak sholat sendiri. Sebagian imam itu masya Allah, dia menyuruh kepada jamaah, sawu sufu fakus, rapatkan sholat kalian. Fakir tasfiyat sufu mi iqamati sholat. Rapinya sholat itu termasuk dari iqamati sholat. Kita diperintahkan untuk mendirikan sholat. Jamaah kadang-kadang mengatakan sami na wa aqamna, tapi tidak ada yang gerak. Maka perlu difahami. Jadi kalau rapat bukan rapat kakinya, sehingga renggang atasnya tidak rapat, dan di situ akan tumbuh persaudaraan. Kita mungkin tidak kenal sama di sebelah kita, tapi engkau saudara. Di hadapan Allah mungkin engkau bos anak, mau di tempat kerja mungkin engkau bos anak, tapi di hadapan engkau mungkin aku lebih baik. Kita satu sholat, kita menghadap Allah bersama. Dan bismillah. Nah, ini berkaitan dengan bank syariah. Karena ada yang menerima dan sebagian menolak karena anggapan sama saja. Memang bank syariah ini masih dalam proses syariah yang harus terus ada perbaikan. Kalau dikatakan bank muamalat, bank yang awal menggagas, betul. Tapi memang bahwa ma'amalat banyak yang tidak suka dengan bahwa ma'amalat. Karena banyak umat Islam yang mungkin mulai melihat ini kayaknya yang tidak punya konvensional. Karena kebanyakan bank itu kan bank konvensional buka syariah itu. Sedangkan bank ma'amalat mudah-mudahan bank ma'amalat bisa memperbaiki hal-hal yang memang harus diperbaiki. Kita, karena kita banyak terbentuk dengan aturan BI yang terkadang tidak bisa murni syariah. Itu bisa bayangkan, di London itu ada bank syariah. Dan orang-orang non-muslim itu lebih suka ke bank syariah. Dan di Jepang, masya Allah, ternyata di Jepang itu banknya, kalau orang nabung tidak ada bunga. Tapi kalau pinjam, dibelai. Kalau pinjam bisa belai sama banknya. Tapi kalau nabung gak ada bunga, bahkan ada uang administrasi. Artinya ini sesuai ini. Nabung ya nabung, titik. Titip duit, kita bebankan biaya, engkau titip, kita jagakan uangmu, akan ada masalah. Jadi anak-anak rasa bank syariah dalam proses untuk syariah, dan umat Islam, dan para jamaah juga, berusaha untuk mengontrol. Karena publik itu punya kekuatan, yang bisa menjadikan sebuah perusahaan itu nurut dengan kemauan publik. Kita gak mau ini perlu syariah, kita gak akan taruh uang kita di sini. Tapi ternyata ya masih belum ya, kesadaran umat Islam untuk meletakkan uang di bank syariah masih belum. Karena ya mungkin kurang ilmu. Ini pertanyaan Ustaz, cara kita mengetahui bahwa kita terkena istidraj, bagaimana cara memperbaiki? Ya istidraj ini artinya diluluh, dikasih hidup yang nyaman padahal itu ada.
Bagaimana kita mengetahui kita ini sedang mendapatkan rahmat Allah atau kita sedang dilurut untuk mendapatkan azab Allah? Caranya mudah dan kita insya Allah bisa tahu. Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa'lam annahu sadiq." Apabila engkau melihat Allah memberikan nikmat kepada seseorang dalam kondisi dia melakukan kemaksiatan, dia nggak sholat tapi rezekinya nambah lancar, dia melakukan kemaksiatan macam-macam, usahanya tambah besar, antum nggak lihat seperti itu, ketahuilah itu istighfar. Kalau antum, kita ini umpamanya biasa sholat duha, tahu-tahu nggak sholat duha rezekinya tambah lancar, masya Allah, anak nggak sebanyak duha, hati-hati. Jadi kalau kita melakukan kemaksiatan, rezekinya lancar, kita perlu takut. Karena biasanya orang kalau dikasih nikmat itu, ada orang dijemput. Dia sempat ngomong sama anak, sering kasih nasihat dia, dia mengatakan, Syafiq, Allah tuh cinta sama anak. Anak, tahu dari mana? Lihat, usaha anak tambah lancar. Anak bukan kayak gitu kecintaan Allah. Itu ukuran orang-orang kafir. Di surat Al-Fajr Allah mengatakan, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akram. Orang itu kalau dikasih nikmat sama Allah, diluaskan rezekinya, masya Allah, lancar hidupnya, dia mengatakan Tuhanku memuliakan. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqul rabbi akram. Tapi kalau rezekinya disempitkan, dia mengatakan, oh aku dihinakan sama Allah. Apa kata Allah? Kalla. Sekali-kali bukan seperti itu mengukur kecintaan Allah. Enggak kayak gitu. Allah tuh bagi dunia kepada semua orang. Orang enggak sholat, Allah luaskan rezeki. Orang pelaku zina, na'udzubillah, kafir, macam-macam, dia tidak pernah meletakkan jarinya di bumi Allah, Allah kasih rezeki. Sebagaimana orang beriman, Allah kasih rezeki. Tapi Allah tidak berbagi iman kecuali pada orang yang Allah cinta. Jadi kalau antum tahu-tahu, ya Allah alhamdulillah Ustaz, anak sekarang bisa bangun malam, anak bisa zikir pagi sore sekarang, anak bisa baca Quran, insya Allah tuh tanda cinta Allah sama. Maka kalau cara memperbaiki diri, dia perlu bermuhasabah. Kita hitung-hitung, kita kira-kira Allah tuh sayang gak sama anak, kayaknya enggak sih. Soalnya anak banyak dosa tapi gak dikasih musibah. Bisa jadi itu istighfar. Sebagian salaf itu dulu cerita mereka, kalau setahun anak gak sakit, anak takut. Jangan-jangan anak sudah dilupakan sama Allah, gak dikasih peringat. Karena bentuk kecintaan Allah kepada hambanya, Allah kasih cobaan dia. Ketika dikasih cobaan, ingat, ya Allah, orang sakit ini sama Allah. Antum tahu-tahu duitnya hilang, ya Allah. Jadi ingat saja. Kiranya seperti itu. Nah, apakah makna dari sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar? Nah, inna sholat tanda anil fahsyah wal munkar. Sholat itu benar mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya orang yang sholatnya baik, insya Allah seluruh amalnya baik. Dan awal yang dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau ada orang sholat tapi dia masih melakukan perbuatan keji dan munkar, berarti ada yang tidak baik dalam sholat. Mungkin dia riak dalam sholat, mungkin dia tidak khusyuk dalam sholatnya, mungkin dia hanya pura-pura sholatnya, mungkin dia malas-malasan sholatnya. Jadi kalau sholat kita belum mencegah dari perbuatan keji dan munkar, kita perlu lihat apa saja perkara-perkara dalam sholat yang kita belum penuhi. Karena tadi fawaidun lil musolli, sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan orang-orang sholat ada yang masuk neraka. Kenapa? Karena sholat itu. Nah, bagaimana cara kita mengistiqamahkan perbuatan yang baik? Misalkan sholat duha, sholat tahajud, sholat jamaah dan istiqamah. Dan berkaitan dengan istiqamah dan jamaah, berat orang itu istiqamah. Cara supaya istiqamah itu niatnya lillah ta'ala. Kalau kita melakukan amalan karena dituju orang, orang yang gak ada, kita malas. Ada bosnya langsung buka Al-Quran.
bosnya cuti taruh Quran. Karena juga yang terlibat. Yang kedua, cara istiqomah, jangan memberatkan diri. Sudah masuk waktu kita sholat dulu. Karena kita sudah masuk waktu maghrib, insya Allah kita lanjutkan setelah maghrib dan